ujung-ujungnya adalah duit gitu ya. Bagaimana ini sudah menghasilkan 729.000 ya. Ini penghasilannya 12.908.535 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, bagi yang kepo ya, buat kalian semua, jadi ngapain sih membuat channel YouTube itu gitu ya? Ada beberapa alasan ya, sahabat semua, ketika kita membuat channel ternak merpati gitu ya. Dan kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya, biar kalian mungkin nanti bisa menjadikan referensi atau menjadi inspirasi, dan kalian nanti tinggal modifikasi aja, sahabat semua, bagaimana trik-triknya untuk beternak dan membuat channel YouTube ini gitu ya. Nah, sahabat semua, ada beberapa alasan kenapa membuat channel YouTube ini gitu ya, dan apakah ada penghasilannya. Yang pertama, sahabat semua, begini. Tentunya ketika kita membuat sebuah channel YouTube itu, kita tidak menampik ya bahwa ujung-ujungnya adalah kita duit gitu ya. Bagaimana kita menghasilkan uang dari YouTube gitu ya. Dalam artian, sahabat semua, ketika kita membuat sebuah video di channel YouTube itu adalah merupakan investasi juga buat kita gitu ya. Video itu adalah aset investasi digital gitu ya. Jadi semakin banyak video yang kalian publish ya, sahabat semua, maka semakin banyak pula aset yang kalian punya di internet gitu ya. Nah, ini sahabat semua, satu tahun ini alhamdulillah kita sudah monetisasi gitu ya, walaupun masih kecil tapi lumayan ya. Kemarin yang pertama kita sudah bisa membantu untuk pakan tidak beli gitu ya, dengan adanya penghasilan daripada YouTube ya. Ini ya sahabat semua, 28 hari ini menghasilkan 245, dan lihat sahabat semua, jadi ini sudah menghasilkan 729.000 ya, pas sesudah monetisasi. Ini tidak satu tahun ya, beberapa bulan kemarin itu monetisasi ya, waktu subscriber 1000 ya. Jadi ini jam tayangnya lebih cepat daripada subscribernya gitu ya. Nah, ini baik sahabat semua, biar lebih semangat lagi, kami juga mempunyai sebuah channel ya. Nah, ini channel peternakan juga, dan kami memelihara daripada ayam ya. Ini channelnya, channel Wismun, udah 11.000 subscriber. Dan berapa sih untuk daripada channel ini penghasilannya? Ini ya sahabat semua, per bulan ya 494 gitu ya. Ini channel satu tahun sahabat semua monetisasi, dan sama satu tahun berjalan itu tidak dapat duit dulu ya, karena kita mendapatkan, harus mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber gitu ya. Dan kita lihat dari tahun 2001 penghasilannya ya sahabat semua, ini penghasilannya 12.908.535 gitu ya. Jadi begitu ya sahabat semua, untuk membuat channel itu yang pertama ya, tentunya kita mengharapkan bahwa channel itu bisa maksimal berkembang gitu ya, karena buat passive income kita gitu ya. Misalkan nanti buat beli pakan, atau nanti misalkan buat biaya transfer lah ke sana kemari gitu ya. Karena tentu saja dalam sebuah bisnis itu memerlukan mobilisasi gitu ya. Jadi ada biaya-biaya tambahan gitu ya sahabat semua. Kalau yang ini baru 729.000 gitu ya, kalau yang peternak merpati pemula gitu ya. Dan bayangkan kalau misalkan kalian mempunyai beberapa channel, ini baru 2 channel. Kalau berbicara masalah ide dan gagasan dalam pembuatan channel, kalian membuat aja channel terlebih dahulu gitu ya, karena banyak konsep sebetulnya yang bisa dipublish atau bisa dijadikan ide konten gitu ya. Nah, tentunya sahabat semua, ketika kita membuat konten merpati, nanti juga kalian bisa ketemu ya dengan rekan-rekan penghobi lain gitu ya. Nah, kesempatan itu sahabat semua, kita juga membuat sebuah channel lain nih gitu ya. Karena jangan sampai kita bermain ke tempat-tempat kandang yang lain,
Sayang sekali kan suasana daripada kandangnya itu, review kandang, terusan suasana pedesaannya, kita biarkan itu tidak dipublikasi gitu ya. Dan kami sahabat semua membuat ya, nah membuat channel lain yaitu Traveling Kampung gitu ya. Ini tentang suasana kampung, dan alhamdulillah ini udah ada 12.800 subscriber ya. Nah, gitu sahabat semua. Jadi kita mengelola 3 channel sekaligus sahabat semua, karena biar nanti ketika kita keluar daripada kandang kita dan bermain kepada rekan-rekan penghobi, tentunya perjalanan itu sangat sayang untuk dilewatkan dan tidak dijadikan sebuah video. Jadi kos kalian ketika nge-vlog itu ya, jadi lebih efektif gitu ya. Jadi waktu-waktu kalian itu tidak terbuang dengan percuma gitu ya sahabat semua. Baik sahabat semua, kembali lagi kepada masalah beternak merpati gitu ya. Selain daripada penghasilan, kita juga sekaligus mempromosikan kandang kita gitu ya, mempromosikan ternak kita. Jadi mempromosikan dengan secara gratis tapi kita dibayar gitu ya, itu keuntungan daripada membuat channel gitu ya. Nah sahabat semua, mohon maaf untuk kalian yang mau merpati kita, karena merpati kita ini merpati yang biasa gitu ya. Jadi dilatihnya pun kadang-kadang gitu ya, karena kita mempunyai kesibukan-kesibukan yang lain gitu ya, bukan nggak mau dijual gitu. Sebenarnya pijikan-pijikannya itu sahabat semua, dari 20 jodoh ini dijual gitu ya, tapi dijual di lingkungan sendiri. Kadang-kadang ada merpati yang juara sahabat semua, dibabuin ke tempat kita gitu ya, dibabuin ke tempat kita, nah nanti diambil lagi, dan itu merupakan profit juga buat kita gitu ya. Tergantung berapa sih mau apa, mau bayar gitu ya ke kita. Nah itu banyak peluang-peluang gitu ya sahabat semua, untuk di ternak merpati kita gitu ya. Nah ini merupakan sebuah usaha digital sebetulnya sahabat semua ya, yang tidak semua orang mampu dan tidak membaca peluang ini dengan baik. Mungkin jago editing tapi malas gitu ya, punya peralatan yang banyak tapi yang jadi malasnya mungkin karena ya kesibukan lain gitu ya. Terusan yang mempunyai banyak uang tentunya tidak dilirik gitu ya kesempatan-kesempatan ini. Jadi pada intinya seperti itu ya, fungsi dari membuat channel itu tentunya sahabat semua mendapatkan profit lah, profit yang lebih dari penghasilan utama kita gitu ya. Kita bisnis dan kalian juga punya channel aset digital, dan tentunya akan nanti menghasilkan uang saku tambahan ya untuk makan kita gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk mempromosikan usaha kita gitu ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.